Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adamun hafizun syidarin amin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qul anzalna 'alaykum libasan yuwari sawaatikum wa risha wa libasu taqwa dzalika khairun dzalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, manusia, qad anzalna, sungguh telah kami turunkan alaikum, atas kamu libasan, pakaian, ay khalaqnahu lakum, artinya kami ciptakan akan dia untukmu pakaian. Jadi ini Allah ciptakan kita pakaian buat kita. Yuhari yastur, yang dapat menutupi sawatikum, aurat-auratmu. Jadi kita pakai pakaian supaya dapat menutupi aurat. Berarti kalau ada orang berpakaian tapi auratnya masih tampak, namanya belum berpakaian, masih terlanjur. Wahwa, dan dia itu ma yutajammalu bihi minasyabi warishan, dan perhiasan. Ya. Wahwa, dan dia itu. Ya. Ma yutajammalu bihi minasyabi, sesuatu yang dibuat indah dengan dia, dengan sesuatu itu, minasyabi, daripada pakaian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada Bani Adam dua pakaian. Pertama, ya, libasan yuwari sawatihim. Pakaian yang dapat menutupi aurat. Yang kedua, libasan rishan. Yang kedua, pakaian perhiasan. Ya. Jadi ada yang untuk menutupi aurat, ada yang buat perhiasan. Lihat orang kalau berpakaian indah enggak? Cakep enggak? Cakep. Coba kalau enggak berpakaian, perutnya gendut, warnanya hitam, lalu ada bintik-bintik. Auratnya kelihatan. Pembahasan kita yang tadi itu. Cakep jelek tuh orang begitu? Jelek. Walaupun kulitnya warnanya putih, tapi telanjang. Jelek. Tapi kalau orang berpakaian warna kulitnya hitam, lalu berpakaian, pakaiannya cakep.
Cakep nggak tuh? Cakep. Masya Allah. Gara-gara pakaiannya cakep. Belum lagi orangnya dihias. Warna kulitnya sebenarnya nggak putih, hitam. Lalu dihias jadi putih. Jadi tampaknya cakep. Kan sekarang begitu ya, perhiasan itu bisa membuat jadi cantik. Padahal orangnya nggak cantik karena hiasannya cantik jadi cantik. Ada juga sih gara-gara perhiasan tadinya cantik jadi jelek, ada juga sih. Karena salah make up. Walibasu takwa, dan pakaian takwa. Al amalu salihu, yaitu amal soleh. Pakaian takwa adalah amal soleh. Wasamtul hasanu, dan perilaku yang hasan, yang bagus. Pakaian takwa, amal soleh. Pakaian takwa, amal soleh. Jangan sampai kita berpakaian pakai ya, sorban atau pakai pakaian agama, ke baju koko, pakai kopiah, apalagi pakai sorban, tapi perbuatannya buruk. Kontradiksi. Malulah kita kalau begitu. Jadi usahakan pakaiannya bagus, pakaiannya pakaian soleh, akhlaknya soleh, amalnya soleh, biar sinkron. Dan samtunya hasan, perilakunya hasan. Apalagi ini Ramadan, berlomba untuk menjadi orang saleh, berlomba untuk jadi orang yang baik. Jangan sampai jadi orang yang buruk. Bin nasbi, dengan nasab, ya. Atfun ala libasan, walibasa takwa gitu. Warofi, dan juga bacanya dengan nasab mubtadaun, itu menjadi mubtada kalau dia bacanya rofa. Khobaruhu jumlatu dzalika khairun, jumlahnya yaitu khobarnya yaitu jumlah lafaz dzalika khairun. Kalau kita jadiin rofa jadi mubtada, khobarnya jumlah zalika khairun. Zalika khairun, demikian itu adalah lebih baik. Zalika, demikian itu min ayatillahi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Dalaili kudrati, tanda-tanda kuasa Allah. La'allahum yadzakkarun, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang yadzakkarun, ingat, selalu ingat. Fayu'minuna, lalu mereka beriman. Fihi iltifatun 'anil khitabi, padanya ada perpalingan daripada ya dhamir khitab yadzakkarun. Ya. Tadinya ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa. Di akhir dibilang la'annahum yadhakkarun. Ya. Bukan tadhakkarun tapi yadhakkarun. Ini iltifat dari ya khitab. Ya. Harusnya kan begitu. Kamu tadi apa? Alaikum.
Ya Bani Adam la yaf tinannakum asyaitonu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a alladzina la yu'minuna. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, wahai anak-anak manusia, la yaftinannakum la yaftinannakum yudillan yudillunna yudillannakum asyaitanu. Janganlah setan itu menyesatkan kamu. Janganlah setan menipu kamu. Ai la tattabi'uhu, maksudnya janganlah kamu ikutin setan, jangan. Kama akhraja abawaikum bi fitnati, sebagaimana setan telah mengeluarkan dua orang tua kamu dengan sebab fitnahnya, minal jannati, dari surga. Kan iblis tuh membuat Nabi Adam dan Siti Hawa keluar dari surga. Disuruh jangan deketin pohon itu, malah dideketin, bahkan dia makan. Akhirnya ketika dia makan tuh pohon itu, apa yang terjadi? Yang tadinya auratnya enggak kelihatan, setelah dia makan pohon itu tiba-tiba auratnya jadi kelihatan. Artinya apa? Pelajaran buat kita, kalau kita melakukan kesalahan tiba-tiba teng aurat kita kelihatan, jelek nama kita, aurat itu. Jadi jangan sampai kita berbuat kesalahan, jangan, jauhin sejauh-jauhnya. Yanzi'u halun, itu menjadi hal. Anhuma libasahuma. Ya. Ia mencabut, hal kadarnya ia mencabut dari keduanya, libasahuma, akan pakaian keduanya. Ya. Mencabut, menanggalkan, ya sama itu ya. Akan pakaian keduanya, liuria uma sawatihima, supaya dia perlihatkan kepada keduanya akan aurat keduanya. Innahu, sesungguhnya dia, ay syaitona, setan, yarokum huwa, setan melihat kamu. Wa qabiluhu junuduhu, dan kabilahnya, maksudnya junudu, tentara-tentaranya, setan lihat. Jadi dibuka auratnya tuh sama setan dengan cara apa? Disuruh makan pohon itu. Kalau bilang bilang kita pohon khuldi itu ya. Dia makan, ketika Nabi Adam makan dan Siti Hawa, auratnya kelihatan, tampak aurat. Di surga kan enggak ada yang kotor-kotor, enggak buang air, enggak kencing. Karena makan buah yang dilarang, dengan sebab itu tampaklah auratnya. Min haisula tarawna um, dari sekira ya. Dari sekira tidak kamu lihat mereka.
dari sekira tidak kamu lihat mereka. Jadi setan lihat kita, kita enggak lihat setan. Ya. Kenapa? Lila taufati ajasa dihim, karena saking halus jasad mereka setan. Au adami alwanihim, atau karena tidak ada warna mereka. Setan. Jadi enggak ngelihat. Setan ngelihat kita, kita enggak bisa lihat setan. Saking halus jasad setan dan karena tidak ada warna setan. Jadi setan enggak ada warna. Enggak ada setan merah, enggak ada itu ya. Setan merah, setan biru, setan hijau, enggak ada itu. Kalau pesulap merah ada ya. Setan merah enggak ada. Jadi enggak ada warnanya setan. Jadi setan bisa lihat kita, kita enggak bisa lihat setan. Berabe enggak nih? Hah? Berabe. Kalau musuh, musuh lihat kita, kita enggak bisa lihat musuh. Berabe enggak? Berabe. Berabe bahasa Betawi itu ya. Berabe itu. Jadi oleh karenanya kita jangan pernah lengah. Terus siap siaga. Tiarap terus kita sama setan. Tiarap terus. Ya. Ya. Jangan bengong. Bengong dilibat setan. Ini jangan bengong, jangan. Zikir terus. Allah. Allah di hati terus. Allah begitu. Allah di hati. Jangan pernah bengong, jangan pernah lalai, jangan pernah goflah. Terus berzikir. Allah. Jeritan hati, jeritan ya hati kita. Allah. Karena setan itu datang terus, ya, dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari samping kiri, kanan, kecuali dari atas. Ya. Jadi kalau dari atas, setan nggak bisa. Kenapa? Karena atas adalah turunnya rahmat Allah. Setan enggak berani papasan sama rahmat Allah. Masya Allah, papasan. Setan enggak berani itu papasan sama rahmat Allah. Setan enggak berani amprokan sama Sayyiduna Umar. Enggak berani. Apalagi sama rahmat Allah. Iya, kalau dari sini aman kita. Tapi kalau dari sini, oh, masih bahaya. Dari kanan masih bahaya, dari kiri masih bahaya, dari depan masih bahaya, dari belakang masih bahaya. Jadi kita mesti waspada, waspada, dan waspada. Nah. Jadi ini setan berabe nih, musuh kita berabe. Dia lihat kita, kita enggak bisa lihat dia. Berabe. Kalau kita meleng dijotos, wah. Obak belur kita. Kan ada permainan tuh ya. Ditekep matanya gitu ya. Ditekep matanya. Suruh ngambil apa gitu ya. Kalau gini-gini
disuruh ambil apa mama kambing suruh tangkap, tapi matanya ditekep. Kambingnya lihat kita, kitanya ngeliat kambing, kan susah tuh. Salah-salah diseruduk kita sama dia. Atau tangkap orang di situ, di satu tempat itu ya dikurung, tempat itu dikurung, kitanya ditutup matanya, ya mata kita ditutup, ada orang di situ suruh nangkap orang di situ, ada dua orang umpama suruh nangkap orang, tapi mata kita ditutup walaupun dalam satu ruangan. Susah nggak tuh? Susah ya, dia nggak, dia lihat kita, kita nggak lihat dia. Sama setan kayak begitu. Insyaallah. Jadi kita nggak boleh lengah. Jadi harus apa? Ya, kalau seperti itu kita harus pasang kuda-kuda. Indra keenamnya harus main. Wow. Kalau seperti tadi itu ya, mata kita dia tutup. Suruh tangkap orang. Oh, ini berarti yang hidup bukan mata ini, tapi mata ini dihidupkan. Nah, begitu pula kita sama setan. Mata ini nggak bisa lihat, maka harus dihidupkan mata batinnya. Bikasrati zikrillah. Itu dia. Jadi harus banyak zikir kepada Allah. Jangan lengah. Allahu 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 Allah, terus berzikir. Allahu Allahu. Lupa zikir lagi, lupa zikir lagi. Kita kan udah belajar. Terus. Ya, udah ada ijazahnya, udah ada kitabnya, Masya Allah. Enggak diamalin. Allahu Allah. Allahu Allah. Ya, penyakit narkoba aja itu bisa sembuh. Bagaimana yang kagak sakit? Terbang ya. Emang gak kelihatan aja gitu ya. Ya. Jadi setan kita enggak bisa lihat. Kenapa? Lillatofati ajasadim, karena saking halus jasad mereka. Au adami alwanim, karena tidak berwarnanya mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a, sesungguhnya kami jadikan setan itu sebagai pemimpin. A'wanan, kami jadikan setan, ya kami jadikan setan pemimpin, penolong, ya. A'wanan, penolong-penolong. Wa qurana'a, teman-teman. Lilladzina la yu'minuna, kepada orang-orang yang tidak beriman. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Wallahu amarana biha, qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i. Atattaqullah ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan kekejian, kasyirki, seperti syirik, menduakan Allah, syirik keji, menduakan keji, siapapun kalau diduain keji, umumnya lah. Suami kawin lagi, nikah lagi, pasti istrinya marah. Marah nggak kira-kira? Marah, diduain. Itu umumnya. Pada adatnya. Tapi ada nggak kira-kira? Laki kawin lagi, suami kawin lagi, bininya rindu. Ada nggak kira-kira? Ya ada, cuma jarang. Itu bisa jadi wali yang begitu. Itu bininya wali itu ya. Kenapa? Karena menyalahi kebiasaan. Orang-orang marah dia ridho. Luar biasa kalau ada yang begitu. Jadi Allah aja marah tuh di dua ini. Bagaimana kita?
wa tawafihim bil baiti, tawaf di bait, tawaf mereka di baitullah urotan, dalam keadaan telanjang. Ini perbuatan keji. Jadi ngiterin Ka'bah itu sambil telanjang, tanpa busana. Begitu itu sebelum datangnya syariat Islam. Sebelum Nabi lahir begitu telanjang, di kiri kanannya ada berhala. Kau ini nak, mereka berkata, la natufu fi siyabin, kami tidak tawaf dalam keadaan berpakaian, jadi telanjang. Asainallaha fiha, kami bermaksiat kepada Allah padanya. Fanuhu anha, lalu mereka dilarang darinya. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana, mereka berkata, kami dapati atasnya bapak-bapak kami tawaf dalam keadaan telanjang. Faqtadaina bihim, dengan sebab itu kami ikuti mereka. Wallahu amarana biha aidan, dan Allah Ta'ala memerintahkan kami dengannya pula. Qul, katakanlah, inna Allah la ya'muru bil fahsya'i, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan dengan segala kekejian. Allah enggak perintah ini. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamu, apakah kamu berkata kepada Allah apa yang tidak ta'lamun, yang tidak kamu ketahui? Allah enggak. Allah enggak perintahin, kamunya aja. Annahu qalahu, ya, apa yang tidak kamu ketahui bahwasannya ia mengatakan itu. Istifhamu ingkarin, itu istifham ingkari, nanya tapi mengingkari. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Wallahu a'lam bishawab.